Keajaiban bukan hal yang mustahil. Sebuah peristiwa fenomenal terjadi di Desa Kailolo, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Kubah masjid dengan berat ribuan kilogram berpindah dan melayang tanpa bantuan satupun peralatan. Peristiwa fenomenal ini terjadi tahun 2003 silam saat warga desa Kailolo, Maluku Tengah merenovasi bangunan masjid Nahdlatul Tahapori. Berbekal keyakinan dan doa dari sang pencipta, tanpa bantuan alat, kubah masjid seberat ribuan kilo ini melayang-layang layaknya segumpal kapas. Desa Kailolo merupakan sebuah desa yang terletak di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Penduduk desa yang mayoritas menjalani profesi sebagai nelayan memang dikenal menganut kuat tradisi budaya dan agama. Dari pusat kota Ambon, Desa Kailolo bisa ditempuh menggunakan speedboat dengan jarak sekitar 25 km. Masjid Nahdlatul Tahapori sendiri terletak di bibir pantai Pulau Haruku.